Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam live saya sebelum ni ada yang tanya soalan. Abi cerah, grafik card apa terbaik bawah RM1,000 Malaysia? Jadi untuk menjawab kepada persoalan tu, saya senaraikan 5 grafik card yang saya consider bagus dan juga berbaloi untuk kita beli pada harga bawah RM1,000 Malaysia. Tak kisah yang baru, tak kisah yang lama, tak kisah yang second ke refurbished, tak kisah. Yang penting dia berbaloi dan juga performance dia mantap. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okey, untuk list kali ni kan, kita akan mula dari yang mahal, lepas tu kita akan turun sikit, yang mahal sikit, lepas tu mahal, lepas tu dia akan murah-murah macam tu lah. Okey, untuk grafik card pertama ni, saya nak minta maaf dengan anda sebab dia bukan bawah RM1,000 Malaysia. Cuma, saya rasa macam berbaloi untuk kita tambah sikit. Tambah sikit sebab harga dia just RM1,060 Malaysia. Grafik card yang saya masukkan ialah GTX 1660 Super. Performance dia seriously mantap. Untuk 1660 Super ni kan, saya pernah review 3 brand, MSI, Zotac dan yang latest saya ada review dari Colorful iGame lah. Dan ok, kejap, sebelum saya cerita tentang dia punya performance kan, saya nak kongsi jawapan kepada soalan yang selalu ditanya kepada saya. Abis cerah, kenapa dia punya chipset sama, grafik card punya chipset sama, contoh RTX 2060, tapi bila pergi dekat MSI harga lain, bila pergi dekat Zotac harga lain, MSI mahal sikit, Zotac murah sikit, kenapa berlaku macam tu? Habis cerah, jawab dia macam ni. Ok, untuk chipset tu memang pengeluar dia tak ada orang lain, Nvidia sahajalah. Maka Nvidia dia jual dia punya chipset ni dekat brand-brand, macam contoh MSI beli, Zotac beli. So MSI beli, Zotac beli, mereka akan buat kajian macam mana nak keluarkan performance yang paling mantap untuk chipset tu. So MSI pun kata ok, kita kena letak 3 fan. Lepas tu Zotac kata ok, kita buat heatsink yang besar ni. MSI cakap, oh Zotac besar ni kan, buat besar ni lah, so kita boleh fight dia, performance lagi mantap. So bila kita fikir balik dari segi cost yang mereka perlu keluarkan untuk tambah alat-alat tadi, heatsink yang besar ni, kipas 3 biji tadi, of course harga mereka akan berbeza lah. Itu jawapan kepada persoalan yang selalu ditanya kepada saya. Balik pada cerita GTX 1660 Super, so ini graf yang saya dapat dari saya punya test sebelum-sebelum ni untuk MSI, Zotac dan juga iGame. Dari graf ni, apa yang kita boleh faham ialah kalau kita nak main game ultra ataupun highest setting dengan resolution full HD, GTX 1660 Super mampu carry game dengan sangat bagus. Dan kalau kita guna monitor 144Hz refresh rate, kita akan dapat rasa feeling sebenar monitor 144Hz refresh rate tu. Bukan setakat dekat desktop je kita dapat rasa smooth tu, tapi bila kita main game pun kita akan dapat detail ekonomi dengan lebih tepat, kita kata kan. Ok, grafik card kedua, kalau tadi 1660 Super, grafik card kedua ni ialah 1650 Super yang kita boleh dapat pada harga sekitar RM750 Malaysia macam tu. So GTX 1650 Super ni memang saya tak pernah review, saya minta maaf banyak-banyak, dan dia sebenarnya grafik card yang di upgrade dari GTX 1650. Performance dia kan, dia CP-CP dengan GTX 1660. Tapi yes, macam saya bagi tahu, dia CP-CP je. Kita tak boleh kata yang 1650 Super punya performance lagi power compare GTX 1660. Based on review yang saya baca dekat internet, Technical City, graph game macam ni yang kita akan dapat bila kita guna GTX 1650 Super dengan highest ataupun ultra setting dan resolution full HD. Kenapa saya kata graphic card ni berbaloi untuk kita beli? Sebab harga dia, dia punya performance tadi kan, dia kalah, dia CP-CP je, tapi dengan harga dia beza dalam RM300 Malaysia macam tu, kita dapat performance yang lebih kurang sama. That's why saya kata GTX 1650 Super lagi berbaloi compare GTX 1660. Ok, untuk grafik card yang ketiga ni sama juga, saya tak sempat review grafik card ni sebab masa dia dilancarkan, oh sorry, grafik card ni kan lama gila dia dilancarkan, lama gila, 2018 lagi dia dilancarkan, tapi masih lagi valid untuk tahun 2020 ni. Grafik card ni saya tak sempat review sebab masa dia dilancarkan tu dia tersangat-sangat laku, macam goreng pisang, pisang panas macam tu kan. Sebab apa? Sebab masa dia dilancarkan, orang tengah gila tentang Bitcoin, orang beli grafik card tu semata-mata untuk Bitcoin, orang guna dia untuk mining. Tapi bila Bitcoin jatuh, masa tu lah ramai orang jual balik grafik card ni sebagai second hand punya grafik card.
card dan orang baru tahu performance gaming dia mantap gila. Even sampai sekarang graphic card tu masih lagi dijual bukan untuk second hand tapi untuk baru, untuk yang baru. Nak cakap dia punya performance masih lagi valid untuk tahun 2020. Disebabkan saya tak sempat nak review RX580 ni, jadi saya rujuk review-review lain dekat internet, antaranya Eurogamer. Ini graf yang kita akan dapat kalau kita guna RX580 untuk main game. Saya check juga gameplay dia dekat YouTube. Ramai yang share dia punya gameplay. FPS yang kita dapat tu memang boleh tahan lah. Mantap habis bosku. Untuk RX580 ni anda boleh dapat sekitar 800 plus minus macam tu lah dalam pasaran kita. Jangan bimbang, untuk semua graphic card yang saya cerita dalam video ni, saya memang sediakan link untuk anda beli dalam ruangan description box below. Cuma anda kena doakan supaya graphic card tu tak habis stock ketika video ni dipublish lah. Okay, kita pergi kepada graphic card yang keempat. Kalau 3 graphic card tadi semua graphic card yang baru, tapi graphic card yang keempat ni saya rekomen anda untuk beli used graphic card ataupun refurbished ataupun graphic card second hand lah. Graphic card yang saya masukkan ialah GTX 1050 Ti. Actually 1050 Ti masih lagi dapat dibeli yang baru dalam pasaran kita, tapi dia punya harga tu kalau kita beli yang baru, better kita tambah sikit, kita beli GTX 1650 Super ataupun GTX 1650 lah. GTX 1050 Ti ni masa dia dikeluarkan dulu, dia dikatakan pengganti untuk King sebelumnya, GTX 750 Ti, dan performance dia memang mantap. Cuma disebabkan ada graphic card baru GTX 1650 dikeluarkan, GTX 1050 Ti ni dia dah jadi macam tak valid dalam pasaran kita lah. Harga dia kalau anda beli yang second ni sekitar 550 plus minus macam tu. Performance dia masih lagi okey. Kalau anda nak guna untuk Cyberpunk, saya ada tengok dekat YouTube, orang boleh main lagi Cyberpunk dengan GTX 1050 Ti resolution full HD, tapi anda kena set dia punya grafik tu ke very low setting, itu pun anda dapat 30 fps macam tu lah. But still, sebab harga dia RM550 Malaysia dan sesuai untuk kita cakap rakyat main, saya rekomen anda untuk beli 1050 Ti. Dan last sekali, grafik card terakhir ni dia bukanlah graphic card yang kita kata boleh main game yang high graphic demanding ataupun graphic AAA. Even kalau kita tengok dekat YouTube sekalipun, memang orang tak recommend graphic card ni untuk main Cyberpunk. Mereka dah test graphic card ni untuk Cyberpunk, very low setting, rendah ke resolution ke 720p pun memang tak dapat main lah. Graphic card yang saya masukkan ni ialah King sebelum ni. King masa saya mula-mula berjinak masuk dalam arena PC gaming ni, iaitu GTX 750 Ti. Masa dilancarkan, harga dia sekitar RM700 Malaysia macam tu. Tapi kalau anda cari yang second hand, anda boleh dapat sekitar RM300 Malaysia ataupun 250 plus minus macam tu lah. So kalau kita tengok balik dengan harga 250 plus minus macam tu, kita cari processor second hand, RAM second hand, lepas tu kita cari casing yang orang nak buang ataupun second hand juga, kita boleh dapat sekitar RM1200 dengan satu PC yang boleh main Dota 2 mid ataupun ultra setting. Lepas tu CSGO pun boleh main dengan normal setting. Lepas tu boleh main Apex Legends, PUBG dan yang lain-lain lah. Yang AAA punya game untuk sekarang, saya tak rekomen anda untuk guna GTX 750 Ti yang ni lah. Okay, itu saja 5 graphic card yang saya rekomen anda untuk beli pada tahun 2020 ni. Ada graphic card yang memang mantap gila, ada graphic card yang dia macam mana nak cakap lah, disebabkan harga dia, dia sangat berbaloi untuk anda beli pada tahun 2020 ni. Apa-apa pun, anda kena ingat yang bila kita nak beli graphic card ni ataupun kita nak buat PC sekalipun, kita kena tengok pada akhirnya kita nak guna PC tu untuk apa. Kalau macam saya guna RTX 3090 untuk perhiasan saja, so okey lah. Tapi kalau anda nak guna untuk main game Dota, so anda buat spek yang memenuhi cita rasa anda untuk Dota saja. Tapi kalau anda nak buat untuk game macam Cyberpunk, so anda invest duit lebih sikit, anda beli untuk Cyberpunk lah. Macam saya just buat perhiasan je, 3090. Okay, gurau. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Very well. Jumpa lagi.